Saya sama istri nidurin duit 2 miliar. Dulu saya sama istri nidurin duit 2 miliar. Plok 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 2 miliar. Saya berdoa di depan Ka'bah sama istri, mainnya kok enggak cair-cair gitu ya. Kok enggak cair-cair, yuk kita berangkat ke Mekah. Kita minta sakup dengan doa yang bulat, pulang cair. Tapi kita bilang sama Allah, begitu cair, kita mau anyutin itu duit. Begitu itu cair, kita mau geser aja udah. Mau jadi orang kaya, 2 miliar kurang. Gitu. Tahun berapa itu? 2006. Dan lihat Allah mengembalikan jadi apa? Jadi kerajaan, bos. Jadi Darul Quran, ribuan orang kerja. Dulu kita sepi hidup berdua doang. Bahkan ya ketika kita misalkan punya utang. Nah, selama utang itu belum kebayar, ibadah. Oh, bisa asal sabar. Punya piutang belum ketagih. Itu kok jadi ibadah. Oh, bisa asal sabar ketika belum ketagih. Ketika kemudian banyak kesedihan, penderitaan, tanggungan, beban. Gak bisa jadi ibadah. Pokoknya ibadah sama sholat itu banyak banget, oke? Okay?